Yuk nyanyi bareng Khaira. Pintu masuk yang lebar serta jendela-jendela besar membagikan kesan ramah, seolah-olah siapa saja boleh masuk dan tenggelam di dunia pengetahuan. Rak-rak buku yang tertata rapi membuatku menjadi lebih bersemangat. Teman-teman, halo, aku punya patung menarik loh. Ada kertas diberi perekat. Kertasnya putih, dalamnya hangat. Selamat membaca wahai sahabat, semoga harimu selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama aku Khaira Ayukrana Arianto. Biasanya teman-temanku memanggilku Khaira. Aku dari sekolah SD Islam Kreatif Mutiara Anak Soleh. Pagi itu matahari bersinar cerah, menandakan hari yang sempurna untuk petualangan baru. Dengan hati yang penuh gembira, aku bisa ke perpustakaan Sidoarjo bersama teman-teman. Aku mendengar cerita betapa eloknya serta lengkap koleksi perpustakaan ini, dan aku berkesempatan untuk mendatanginya secara langsung. Saat aku sampai di depan gedung, aku terpesona melihat gedung yang modern dengan desain arsitektur yang unik. Pintu masuk yang lebar serta jendela-jendela besar membagikan kesan ramah, seolah-olah siapa saja boleh masuk dan tenggelam di dunia pengetahuan. Dikala memasuki perpustakaan, aku disambut oleh atmosfer yang tenang serta damai. Hawa di dalam ruangan terasa sejuk, tak seperti terik matahari di luar. Rak-rak buku yang tertata rapi membuatku menjadi lebih bersemangat. Di sana banyak sekali buku-buku bermacam genre. Ada fiksi, sejarah, serta pula sains. Terdapat pula zona spesial kanak-kanak dengan hiasan ceria serta buku-buku bergambar menggemaskan. Memandang kanak-kanak yang keasikan membaca buku serta bermain di sana membuatku menjadi tersenyum. Rasanya bahagia sekali aku bisa mengunjungi perpustakaan itu. Ketika aku keluar dari perpustakaan, aku merasa bahagia dan puas. Perpustakaan ini bukan semata-mata tempat untuk membaca, namun juga tempat untuk saling berkomunikasi, belajar, serta mengeksplorasi dunia yang lebih luas. Yuk nyanyi bareng Khaira. Ayo kawan semua, kita gemar membaca. Dengan hati gembira, menambah ilmu kita. Jadilah generasi cerdas dengan berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.